Mana ini tegak macam nak berkawat je yang. Okey, baru nampak macam gagah kan. Okey. Assalamualaikum. Hai semua, berjumpa lagi kita pada hari ini. Okey. Pertama sekali, korang semua yang baru tengok ni jangan lupa tekan butang subscribe yang dekat bawah tu. Nampak tak? SUBSCRIBE. Okey, untuk mendapatkan one hour later. Untuk jangan lupa tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okey, nampak tak bell kat sebelah tu? Tekan sekali. So, bila kita buat video baru nanti, dia akan appear dekat korang punya YouTube. Video-video yang latest lah daripada kita orang. So, hari ni, us nak cuba menu baru daripada McDonald's. Okey, dan hari ni kita nak makan pie coklat. Lepas tu, Grand McChicken. Grand McChicken ni lah adalah menu baru daripada McD. Dengan spicy Grand McChicken. Okey, jom kita unboxing. Siap makan mana satu dulu? Okey. Boleh pilih? Yang ni? Bukan. Ni? 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 Bergelar. So, ni kita letak tepi dulu. Okey, so kita nak tengok apa yang ada dalam Grand McChicken. Okey. Nama pun Grand, mestilah Grand kan? Kita nak tengok apa yang Grandnya itu. Grand McChicken ni adalah sejenis McChicken. Tapi patty-nya yang lebih besar. Okey, beza dia lah dengan McChicken. Patty tu ni lah, daging dia ni. Daging ayam ni. Okey, then dia ada letakkan sos chipotle. Chipotle sos dekat dalam dia punya. Ni, yang kuning ni kot. Chipotle sos dia. Chipotle. Okey. Sedap chipotle. Okey, ini adalah Grand McChicken yang regular lah, yang biasa. Okey, and then kita ada ambil spicy Grand McChicken juga, which is dia punya patty tu yang spicy . Okey, kita nak tunjukkan korang. Patty dia memang besar lah daripada McChicken yang biasa kita beli tu. Okey. Okey, ni adalah beza. Sekejap. Yang ni spicy. Tak, sekarang ni. Sekarang ni mungkin dia gunakan kertas yang sama. Tapi yang membezakan dia adalah yang gelap ni saya rasa. Yang gelap ni adalah dia punya spicy. Okay, yang nampak dia punya patty ni gelap sikit ni. Nampak tak? Yang gelap ni sikit ni saya rasa spicy ni. Yang gelap ni spicy dengan yang nampak jernih sikit ni. Yang original dia lah. Kita ambil yang biasa ni dulu lah. Okay, ini lah yang saya kata chipotle tadi tu. Okay, sebenarnya chipotle dia ada kat sini. Muka dia sama je. Sama je muka dia saya rasa. Yang membezakan ialah dia punya patty sahaja. Yang ni spicy, yang ni biasa. Okay, kita rasa dulu. Bau dia ada. Bau macam smoky-smoky. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin ya Allah, ya Tuhanku. Berkatilah rezeki yang telah kau berikan pada kami hari ini dan kau jauhkanlah diri kami dari azab api neraka-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. So kita try yang Grand McChicken dulu . Grand yang biasa ni lah, yang yasha-yasha tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, memang terasa sos chipotle dia tu. Okay. Tak. Saya rasa chipotle sauce tu yang membuatkan dia rasa pedas. Jadi, yang untuk spicy ni saya rasa dia punya chipotle sauce tu dah pedas. Tambah lagi dengan patty dia yang pedas. Okay, memang terasa pedas dia. Memang rasa. Apa yang pedas lah dekat sini? Ke yang ni spicy dia? Rasanya memang rasa McChicken lah. Cuma patty je lebih tebal. Lepas tu dia rasa spicy. Rasa dia lebih kurang je. Rasa burger McD. Dalam ni macam biasa lah. Ada sayur. Ada patty. Tapi dia ada rasa macam pedas hangat tu lah. Kita rasa yang ni pula. Itu memang terasa hangat dia tu. Ada je cheese. Dia ada macam cheese apa tu? Cheese dill tu . Dia letak juga. Macam yang ni dia dah cair. Macam anjis dia lepas segi tu. Muka dia garing. Tapi dia bukan yang pedas tu. Maksudnya, yang ni yang pedas tu. Tapi kenapa muka dia garing? Ingatkan dia yang salut dengan cili tu, bukan? Bukan. Yang ni tadi patty dia tu yang pedas. Sebab tu ada rasa macam kuat pedas tu. Sebab orang tengok muka dia memang lebih kurang sama. Yang biasa tu rasa macam biasa lah. Dia memang tak rasa pedas. Tapi chipotle sauce tu katanya chipotle tu adalah diambil daripada nama cili. Okay, berdasarkan Dr. Google kita tadi. Jadi kita rasa tak adalah pedas sangat pun sauce ni. Tapi dia ada rasa smoky. Ini yang biasa ni. Mungkin dia goreng garing kot.
Yang ni macam moist sikit. Kenyang. Kalau I suka yang spicy. Sebab dia punya pedas tu rasa tau. Dia bukan macam spicy chicken McDonalds tu. Tapi terasa lah. Yang ni memang terasa dia punya. Maksud I sebab kita makan pedas, saya lebih prefer yang ni. Tapi untuk orang yang pedas, korang boleh ambil Grand McChicken ni. So adalah pilihan. Okay? Nak spicy ke tak nak nak yang biasa? Ha, macam tu. Begitulah cerita dia. Okay? So itulah dia cerita pasal Grand McChicken kita hari ni. Oleh kerana saya mengamalkan diet. Ha, gicu. Berat pun memang macam dah naik sikit lah kalau korang perhatikan video us daripada pipi yang kuncup dah makin mengembang sekarang. So kita rasa-rasa je, pause sikit. Dan kita bagi kepada tuan producer. Silakan bos, ambil bau saja. Perut dah lapar, mari kita makan. Tak boleh makan. Sebelum makan, ambil bau dahulu. Okay, so kita nak try pie coklat daripada Mcdonalds. Hari tu kita dah try pie blueberry cheese kan? Dan kita try pie coklat. Okay, ada ke coklat kat dalam dia? Bau sikit. Okay, bau pie. Cik baik tak masuk abuk ni dalam hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Memang dia tak tipu. Ada coklat kat dalam dia. Apa yang dia tulis tu memang betul dengan apa ni? Apa yang dapat kan? Dap. Rasa nak habiskan. Okay. Ini coklat dia. Coklat dia tak terlalu manis tau. Sudah. Macam coklat ni, dia tak bubur lah biji-biji apple, pie apple tu. Dia ikutlah tema dia untuk pie coklat ni. Dalam dia memang coklat. Tapi kalau crust luar ni, kalau gigit tak adalah rasa coklat kan. Atau mungkin dia letak sikit coklat dia. Tapi memang rasa pie lah. Kat luar dia kulit dia pie. Lepas tu dalam dia memang coklat. Sedap. Kurang manis. Nice. Untuk korang yang sukakan benda-benda baru untuk try, korang boleh try ni. Pie coklat. Memang mewah coklat dalam ni. Kalau as picit ni. Dari sini, boleh pergi kat korang lah. Lembut je coklat dia. Nampak tak? Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Okay. Kita rasa je. Okay, so itu saja untuk hari ni. Review untuk 3 menu daripada Mcdonalds. Okay, which is Grand tu adalah yang latest menu lah daripada Mcdonalds. Okay, dia ada regular dan juga spicy. So korang pilih-pilih which one yang korang suka. Macam us. Macam us makan tadi tu lah. Kita memang milih spicy sebab dia rasa smoke dengan rasa spicy tu memang paduan dia rasa mantap lah. Dan tak mengecewakan. Okay, berjumpa lagi kita di next video yang akan datang. Menu apa pun kita tak tahu lagi. Ada ke coklat-coklat kat mulut saya ni? Rasa sambil cakap penuh coklat. Sekejap Tengok-tengok, malu. Okay, itu saja untuk hari ni. Thank you guys for watching. Okay, to all new subscriber, jangan lupa subscribe. Lagi sekali saya ingatkan, jangan lupa subscribe. Tekan je butang subscribe dan loceng dekat bawah ni. Dan thank you so much kerana berjaya menghabiskan menonton video review kita untuk hari ni. Dan itu saja. Assalamualaikum. Bye. Tata titi tutu. Jangan lupa tau next video. Jumpa lagi. Stay tuned.